Ya, kita boleh fikir tentang pelajar yang extrovert. Mereka yang suka bergaul dengan orang lain. Kita boleh fikir semasa di sekolah ada murid-murid seperti ini, mereka berada di depan, baris depan, dan mereka suka selalu mengangkat tangan untuk menjawab soalan-soalan. Semasa mempunyai discussion, mereka selalu nak melibatkan diri dalam discussion. Dan bila ada group project, memang mereka orang yang pertama untuk volunteer nak buat atau memimpin group project. Tetapi untuk private tutoring, satu one-to-one teaching, ini mungkin menjadi cabaran kerana mereka mendapat energi daripada orang lain. Tetapi one-to-one mungkin susah sikit. Jadi dalam video ini saya akan menyatakan bagaimana kita boleh menggalakkan seorang pelajar yang extrovert. Mari kita bermula. Pertama adalah kita perlu menunjuk kesabaran dan sedia untuk mendengar mereka. Oleh kerana seorang extrovert, mereka sudah cakap, bergaul dan mereka sangat pandai untuk mencerita tentang kehidupan mereka apabila mereka di sekolah, apa yang mereka nak makan dan sebagainya. Jadi apabila kita menjadi seorang pendengar yang baik, ini akan membantu mereka untuk rasa lega. Tiada salah kerana ini adalah tingkah laku atau pemikiran mereka. Jadi kita accept mereka dan mereka akan rasa lebih senang untuk belajar dengan kita. Kadangkala mereka nak cakap begitu banyak sehingga mereka nak potong kata kita. Jadi ini memang sangat normal. Step nombor dua adalah apabila masanya untuk kita bercakap, kita perlu insist sikit. Ya, kita perlu meminta dia untuk berhenti sejenak. Tolong berhenti. Sekarang cikgu nak cakap. Jadi mungkin kita perlu mengingatkannya beberapa kali bahawa kita perlu cakap dan mereka perlu dengar. Apabila kita menunjuk kesabaran, mereka memang akan digalakkan untuk tukar dan listen more carefully, kan? Ya, kita nak faham ini personality mereka, bukan oleh kerana mereka nak bersikap biadab atau apa, tetapi oleh kerana mereka suka bercakap. Jadi kita perlu kontrol mereka sikit dari semasa ke semasa. Poin yang ketiga adalah kita perlu memberi mereka lebih latihan berkaitan dengan penulisan dan bacaan. Oleh kerana seorang extrovert, biasanya mereka rasa mereka suka berada di depan kelas, mereka suka bergaul, bercakap, membuat assignment secara berkumpulan. Tetapi jika dia nak buat sesuatu benda seorang diri, mungkin dia akan rasa susah sikit. Jadi oleh kerana itu, saya memberi cadangan untuk memberi dia task yang solo task, task yang bersendirian seperti membaca dan membuat karangan lebih banyak. Jadi ini akan membantunya untuk mengatasi kelemahannya. Dan apabila kita terus menggalakkan mereka bersikap positif dan memberi pujian yang tulus, ini akan terus menggalakkan mereka untuk membuat kemajuan. Poin yang keempat adalah kita perlu membantu mereka untuk bertutur fikiran. Kerana kadangkala kita boleh dengar murid kita ini dia bercakap sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin dia nak buat satu reaction daripada pemikiran atau perasaan atau emosi dia. Jadi kadangkala dia cakap sesuatu tidak masuk akal, kita perlu membantu mereka untuk
berfikir secara logikal. Jadi apabila kita memberi ajaran kepada mereka dari semasa ke semasa, kita perlu menggunakan soalan-soalan untuk membantu memimpin dia untuk mendapat jawapan yang betul. Soalan-soalan seperti mengapa, kenapa, apa, mengapa kamu fikir begini, bagaimana kita boleh buat ini dan sebagainya. Apabila kita membantunya cara yang baik untuk berfikir, lama-kelamaan dia akan membuat kemajuan dia dan dia akan menjadi semakin baik dalam hal ini. Poin yang kelima adalah apabila kita memberi kerja untuk dia buat, kerja, latihan dan sebagainya. Untuk seorang student yang introverted, memang mereka nak kita ulaskan apa yang kita perlu buat step by step, apa yang diperlukan dan sebagainya. Tetapi untuk seorang extrovert, mereka tak mau dengar begitu banyak arahan. Mereka nak terus buat kerja mereka sahaja. Jadi kita boleh membiarkan mereka tanpa memberi terlalu banyak penjelasan untuk apa yang mereka kena buat, dan selepas itu mereka boleh buat sendiri dulu. Mereka suka buat research sendiri, mereka sangat berdikari, dan pada masa yang sama mereka boleh tanya soalan kepada kita jika mereka tidak faham sesuatu. Kita hanya perlu adapt, menyesuaikan diri kepada cara mereka belajar, atau kerana setiap murid mempunyai learning style yang berbeza. Poin yang keenam adalah untuk memberi mereka option atau pilihan. Menurut cfchildren.org, dia menyatakan bahawa pilihan adalah sangat penting untuk seorang pelajar yang extrovert. Jika mereka tidak diberi pilihan, mereka akan argue, tanya banyak soalan, cakap banyak, dan mereka akan tanya banyak soalan mengapa ini begitu dan sebagainya. Jadi apabila kita memberi student itu option, sama ada untuk membaca buku atau menulis atau membuat satu projek sains, ini akan membantu mereka untuk terus buat dan membuat kemajuan. Jadi harap video ini sudah memberi kamu beberapa cara untuk membantu seorang pelajar yang extrovert. Jadi sila subscribe dan share kepada kawan anda, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.